Halo, halo, halo. Balik lagi bersama saya Saiful Anwar di sini. Oke, di video kali ini saya tidak akan sharing mengenai ice breaking ya. Tapi di video kali ini saya akan sharingkan mengenai outbound. Nah, jadi outbound ini bisa kawan-kawan gunakan pada saat kegiatan-kegiatan pencinta alam, pramuka ataupun kegiatan-kegiatan alam lainnya ya. Nah, seperti apakah kegiatan outboundnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke? Halo kawan-kawan, baik lagi di channel YouTube saya, Saiful Anwar. Saat ini saya sedang berada di pos outbound with ball ya. Jadi teknik permainannya itu adalah memindahkan bola ya. Oke, bagaimanakah teknik permainannya? Inilah dia. Kalian udah lihat kan? Ini udah ada alat-alatnya. Pertama kita bakal jelasin dulu peraturan mainnya. Kalian di sini ada berapa? 7 orang. Berarti nanti kalian berpasang-pasangan. Jadi ada 3 pasang, satu orang nanti yang bakal ngegelindingin bola pingpongnya. Jadi nanti gini, Yes, coba contohin dulu ya. Mana sih bolanya? Ini dong. Jadi nanti kalian berpasang-pasangan, pegang kayak gini, harus di luar garis ya, harus di luar garis. Startnya dari sana, dari ujung sana. Nanti satu orang ngegelindingin bola ke pipa. Terus yang megang pipanya dia harus geser ke ujung sini. Dari ujung sini si bolanya dikasihin ke teman sebelahnya yang megang pipa juga. Itu ya. Nah, karena kalian cuma ada 3 pasang, jadi kan nanti pasti habis nih nyampe sini, orang yang di ujung sana pindah ke sini. Oke. Terus nanti si bola pingpongnya harus masuk ke dalam ranjang. Kalian dikasih waktu 5 menit untuk bisa masukin bola pingpong. Ada 5 ya bola pingpongnya. Dalam 5 menit itu kalian harus masukin semua. Oke? Kalau jatuh di tengah jalan, ulang lagi dari awal. Mengerti? So, sekarang siapa yang mau ini? Satu orang yang ngegelindingin bola. Ada 5 bolanya. Satu-satu dulu atau? Satu-satu dulu, nyampe dulu baru kamu gelindingin. Siap. Mula permainan wet ball mulai dari sekarang. Tahu lah tuh. Masih ada. Balik deh. Surrender. Surrender. 20 detik lagi, so aku aja. Berudap.